Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau bikin lagi masker organik, cuman yang bahan dasarnya itu oatmeal. Jadi aku akan bikin masker organik yang dijual di online shop yang viral itu. Semua bahannya gampang dicari dan harganya juga affordable. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Untuk base-nya yang pertama di sini aku pakai beras Jepang. Kalian bisa ganti dengan tepung beras yang dijual di pasaran atau bisa kalian tumbuk sendiri beras yang ada di rumah. Untuk base yang kedua, aku pakai koloidal oatmeal atau tepung oat. Bisa kalian beli di Shopee juga banyak atau bisa kalian giling oat yang udah jadi di supermarket. Masuk ke addition, yang pertama aku pakai vitamin E powder, bisa kalian ganti juga dengan vitamin E yang berbentuk kapsul. Untuk vitamin E jangan lupa perhatikan usage rate-nya ya. Next, ada allantoin. Allantoin ini bagus banget untuk meredakan iritasi pada wajah dan bikin masker yang akan kita buat jadi ada sensasi dinginnya gitu loh. Selanjutnya aku pakai honey powder yang berfungsi sebagai moisturizer atau pelembab, jadi kulitnya nggak akan kering gitu pas dipakai. Kalian bisa ganti dengan honey yang berbentuknya cair. Bahan terakhir, kita akan pakai milk powder yang tentunya fungsinya sebagai mencerahkan kulit dan juga melembabkan, bisa diganti dengan susu yang beredar di pasaran ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku udah pakai hand scone untuk APD supaya nanti tetap mempertahankan kesterilan ya. Siapkan wadah kosong, lalu timbangannya diteriakan dulu ya, jangan lupa. Terus kita ambil base pertama yaitu rice Japan, kita masukkan sebanyak 3 gram. Tepung beras yang aku pakai di sini teksturnya masih agak kasar, kalau kalian mau yang agak halus bisa pakai tepung beras yang dijual di pasaran ya. Next, aku tambahin koloidal oatmealnya sebanyak 1 gram. Kalau kalian mau ganti dengan yang bentuknya masih roll, yang masih bijian gitu, atau yang instan, itu terserah kalian, yang penting oat. Next, ada honey powder, seperti yang aku bilang tadi, bisa diganti dengan madu yang bisa kita minum, itu terserah, takarannya juga bisa disesuaikan. Di sini aku pakai 0,6 gram honey powder. Selanjutnya aku tambahin vitamin E powder sebanyak 0,2 gram, bisa diganti juga dengan yang kapsul dijual di pasaran itu loh. Selanjutnya aku tambahin allantoin sebanyak 0,2 gram. Bahan terakhir aku pakai milk atau susu. Kalian bisa pakai susu sapi atau susu kambing, itu terserah, sebanyak 5 gram. Susunya boleh merek apa aja, boleh yang di warungan, boleh yang biasa kalian minum, atau terserah seadanya aja. Varian milk ini pasti selalu ada di varian oat milk di all shop yang jual masker karena bagus untuk meregenerasi kulit dan mencerahkan kulit. Kalau semuanya udah dimasukin bahan-bahannya, tinggal kita aduk sampai rata. Kalau kalian nggak punya pengaduk kayak gini, bisa kalian pakai apa aja, asal kalau bisa jangan pakai yang berbahan logam ya. Selanjutnya di sini aku aduk lagi dengan menggunakan spatula supaya bahan-bahan yang masih menggumpal itu kita haluskan lagi secara merata. Kalau kalian punya budget lebih atau mungkin punya grinder kopi di rumah, bisa pakai itu untuk menghaluskan si bahan-bahannya lagi dan mencampurkannya secara rata. Nah, ini dia hasilnya, udah tercampur secara rata dan udah lumayan halus. Nah, maskernya udah jadi deh. Kalau kalian mau simpen di tempat tertutup ya kalau bisa, atau misalnya kalian mau kemas buat all shop kalian juga bisa langsung di step ini. Di sini aku ambil wadah bersih lagi untuk bagi dua si maskernya supaya bisa aku pakai satunya lagi. Oh iya, untuk masker yang tadi kita buat hasilnya itu semuanya adalah 10 gram. Jadi di sini aku bagi dua, 5 gram, 5 gram, yang satu untuk pakai, yang satu aku simpan.
Masker yang kita buat kali ini itu punya aroma perpaduan antara beras dan juga susu. Pokoknya enak banget deh. Nah, setelah dibagi dua, aku di sini campur satu maskernya itu dengan air. Aku pakai air distilled water. Kalian bisa pakai air mineral atau air apapun yang kalian punya. Setelah itu tinggal diaduk-aduk secara merata sampai kalian dapat tekstur yang kalian inginkan. Nah, ini dia teksturnya setelah dicampur secara merata. Aku udah lepas handscone-nya dan sekarang mari kita swatch di kulit aku. Ini kalau kita lihat secara sekilas, teksturnya mirip kayak bubur bayi ya. Nah, setelah di swatch, hasilnya kayak gini. Emang dia masih agak kasar, kalau kalian mau lembut banget itu bisa kalian pakai tepung beras yang dijual di pasaran karena teksturnya emang beda sama si tepung beras Jepang. Ini pas diaplikasikan ke kulit benar-benar dingin karena dari si allantoinnya itu. Dan ini dia hasilnya masker yang udah kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, saatnya kita bilas. Nah, ini dia hasilnya setelah dibilas. Aku nggak tahu apa kelihatan di kamera atau enggak, tapi kulit aku kelihatan belang. Bagian yang dimasker sama enggak tuh beda gitu loh. Dan kerasannya tetap sama masker pada umumnya, kerasa bersih tapi tetap melembabkan.